keadaan aurat orang perempuan. Yang pertama, orang perempuan dengan suami, wanita dengan suami tiada aurat. Orang perempuan ada lima keadaan dia. Yang kedua, wanita satu orang perempuan dengan orang perempuan Islam yang lain. Dengar tuan-tuan, pelik ni, tapi ini ilmu. Satu orang perempuan dengan orang perempuan Islam yang lain, Islam pusat sampai lutut saja. Ha. Tudung hak ni tak payah tutup. Kan? Itu bukan aurat. Kemudian orang perempuan dengan orang perempuan yang bukan Islam. Yang ni ramai tak tahu. Satu orang wanita Islam dengan wanita bukan Islam. Jawapan dia seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Satu orang perempuan Islam depan kawan dia bukan Islam, perempuan. Boleh tak buka tudung? Boleh. Tak boleh. Kepala aurat. Ramai duk ingat kepala bukan, dah sama-sama perempuan. Aurat. Wajib tutup. Buka juga ustaz, haram. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang ketiga, yang keempat, orang perempuan dengan lelaki mahram, dengan ayah, dengan abang, adik laki-laki, pusat sampai lutut. Macam pelik tu. Tapi jangan buat lah. Walaupun dengan mahram kita, zaman hari ni tak boleh pakai lah. Zaman hari ni kena tutup kan? Ha, macam-macam zaman hari ni. Tetapi hukum asal begitu. Satu orang perempuan dengan mahram dia, ayah dia, abang dia, pusat sampai lutut. Dan yang terakhir, satu orang perempuan dengan lelaki luar, Islam ke tak Islam ke, lelaki luar seluruh tubuh dia kecuali muka dan tapak tangan.